12 kg sabu diamankan dari 6 pengedar sindikat internasional. Untuk menyelundupkan sabu dari Malaysia ke Indonesia, pelaku melewati jalur ilegal saat memasuki kota Batam. Rencananya barang haram tersebut akan diedarkan ke wilayah Batam dan daerah lain di Indonesia. Keenam pelaku ditangkap di tempat yang berbeda. Polisi kini masih mendalami apakah keenamnya tergabung dalam satu jaringan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman seumur hidup. Tiga kasus ini, tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 6 orang dan sementara hasil pemeriksaan kita masih dikategorikan sebagai kurir dan sementara kasus masih kita kembangkan. Tetapi ada juga kasus narkotika ini akan dilempar ke luar Batam maupun akan diperuntukkan di kota Batam juga.